Inilah momen haru saat Amar Zoni mengazani sang ayah lewat video call. Sang ayah bernama Suhendri Zoni mengembuskan napas terakhirnya Sabtu 20 Januari 2024 malam. Sebelum kepergian ayahnya, Amar Zoni sempat meminta pihak kepolisian untuk menjenguk ayahnya yang sedang kritis. Seperti diketahui, Amar Zoni saat ini tengah mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba. Polisi pun memberikan waktu selama 2 jam untuk ia menemui ayahnya yang dirawat di rumah sakit daerah Sentul. Usai bertemu dengan putranya, kondisi Suhendri pun kian memburuk keesokan harinya. Namun Amar tidak bisa meminta izin lagi untuk bertemu dengan sang ayah. Ya, itu Bang Amar minta izin untuk mengazani bapaknya karena kan memang nggak boleh datang ke sini ya. Tapi minta izin dari sana video call aja. Terus tadi yang seperti teman-teman lihat itu suara Bang Amar lagi azanin sama Komat ya tadi. Diketahui ayah Amar Zoni dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalimulya 1 Depok, Jawa Barat. Menurut Aditya, Amar Zoni mengusulkan dirinya untuk menjadi muazin lantaran tak bisa datang ke pemakaman tersebut. Hal itu pun telah disetujui oleh keluarga dan petugas makam. Dengan suara sedikit bergetar, Amar Zoni terdengar berusaha kuat untuk mengazani jenazah sang ayah. Ia pun mengikuti prosesi pemakaman sang ayah sampai selesai melalui video call.